Ambon, satu pulau dengan sejarahnya yang sangat menarik perhatian. Telah pada abad yang ke-15, banyak orang dari pulau-pulau Seram dan Makiang datang tinggal di Pulau Ambon. Selanjutnya, berikut ikut orang-orang Portugis yang beragama Katolik dan orang-orang Belanda yang beragama Protestan datang juga ke Ambon, dan mereka tinggalkan kesan-kesan mereka yang tidak bisa dihapuskan. Tanah airku, tanah Tuhan.